Review Chopper Good, garansi 1 tahun, Happy Free Kitchen multifunction, material machine 2 liter kapasitas. Bahan dia ini ya stainless. Nih, kita buka isi dalamnya, kita lihat dulu. Chopper untuk menggiring daging. Kita buka. Oke. Lepas. Bahannya juga bagus. Nah, ini mesinnya. Nah, ini kita buka dalamnya. Dia ada tombol speed 1, speed 2. Bahannya oke sih. Food chopper. What? 250 watt. Nah, ini isi dalamnya. Mantap. Ini pisaunya. Pisaunya ada 4. Ini karena masih ditutup sama plastiknya biar nggak kena tangan. Kita tes. Ini karet untuk di bawahnya, bawah sini. Nah, karetnya. Dia posisinya gini. Tapi dipasang dulu karetnya. Nah, gitu. Karetnya. Ini pisaunya kita buka dulu. Oke, kita buka dulu. Kita buka dulu. Hati-hati. Nah, pisaunya sangat tajam. Oke. Ini kita pasangnya letak di pin tengah sini. Nah, oke, ini kita tutup. Ini kita tutup. Tuh, posisinya gini, gampang. Ini karena saya belum pasang karetnya, cuma saya letak aja, oke. Dia biar nggak lari aja. Oke, kita pasang dulu. Tinggal letak aja. Oke, ini udah pas. Oke, kita testing dulu. Kita colok tenaganya. Ini speed 1. Oh, laju kali. Ini speed 2. Pakai di rumah boleh. Mantap. Untuk kualitas suara pun sangat kuat mesinnya. Tuh, kita lihat puterannya. Satu dulu kita pakai speed 1. Oke, speed 1 nya ya. Oke, kita tes. Ya, Kak. Oke, sampai di sini dulu. Kalau suka dengan channel ini, jangan lupa tekan subscribe dan tekan tombol loncengnya. Oke, sampai di sini dulu ya. Nah, kalau ini kan tinggal angkat aja tuh. Nah, angkat. Oke, kita tinggal letak. Tinggal angkat tutup plastiknya. Tinggal angkat pisaunya, gampang tuh. Nah, gampang kan? Cuma harus hati-hati. Pisaunya sangat tajam. Oke, sampai di sini dulu. Jangan lupa subscribe dan tekan like-nya. Oke, semoga video ini bermanfaat buat teman-teman yang sudah menontonnya. Oke, sampai di sini dulu.